Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra PTTS Eco Racing dimana pun anda berada, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, setelah hari kemerdekaan tanggal 18 Agustus 2020 hari Selasa, di kantor kami kedatangan tamu dari seluruh Indonesia ini, alhamdulillah. Dari Kalbar, dari Jakarta juga ada, dari Bekasi, Karawang, dan beliau di sebelah saya ini adalah Pak Zulfi dari Aceh. Wah, ujung paling barat dari negara kita tercinta, negara Indonesia. Nah, beliau jauh-jauh dari Aceh untuk pengen melihat kantor, pengen ketemu dengan manajemen, dan untuk menerima reward MOKES, reward motor cash. Beliau adalah seorang PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Biren. Ya, insya Allah dalam waktu dekat juga akan tembus reward mobil Pajero dan luxury 1 miliar. Insya Allah. Karena di bisnis eco racing ini bukan balap lari. Kalau balap lari atau balap karung seperti lomba yang kemarin kita lakukan 17-an, yang dapat hadiah, dapat piala hanya juara 1, juara 2, juara 3. Yang lainnya tidak dapat. Tetapi di eco racing ini siapapun Anda, asal Anda mau berjalan terus, enggak perlu berlari, Pak. Kalau bisa berlari silakan berlari. Kalau Anda tidak sanggup berlari silakan Anda berjalan. Berjalan, berjalan, berjalan. Asal Anda lakukan terus, terus, terus setiap hari, maka Anda akan tembus nyampe finishnya. Meskipun Anda orang ke-100, Anda tetap dapat rumah 1 miliar. Ya, itu luar biasanya di eco racing. Meskipun Anda orang yang terakhir tembus finishnya, ketika Anda tembus reward 1.500 kali 1.500 sekarang, Anda dapat Pajero. Anda jalan lagi, Anda tembus 3.000 kiri di mana? Anda dapat rumah cash 1 miliar. Jadi itulah bedanya eco racing, sistem di eco racing ini dengan perlombaan di luar sana. Semuanya bisa sukses, siapapun bisa sukses. Sinergi, Gurkha, Nori.